Halo semua, balik lagi sama gua Lain. Oke, sekarang gua main game Super Brawls. Dan di upload yang sekarang kita istirahat dulu dari game RPG ya. Wah, dan ini adalah game salah satu game yang gua tunggu. Gua udah pengen registrasi dari lama Super Brawls karena ini game ya, ini nostalgia ya, seriusan. Gua waktu kecil nongkrongin di TV, ngeliat kartun-kartun Nickelodeon yang stasiun TV-nya tuh TV 7 lah TV ya. Pokoknya zaman-zaman seperti itulah ya, yang dubbingnya bahasa Indonesia. Dan wow, itu benar-benar mengingatkan ke kenangan-kenangan yang indah pas nonton kartun-kartun yang ini ya. Ada Rugrats, ada Fairy Odd Parents, ada lumayan banyak lah ya, Fairy Odd Parents, Rugrats, Teen Titans, dan lain-lain. Dan ya, akhirnya sekarang gamenya ada. Ini game fighting dan bukan game action RPG gitu. Ini game fighting dengan karakter-karakter yang ada di Nickelodeon ini. Jangan lupa SpongeBob ya. Gue pakai karakter Patrick sekarang. Dan ini tutorial udah selesai. Kita tinggal bertarung aja. Dan ada Timmy Turner. Well, dan ada Jane ya. Gue lupa lagi Jane yang dimana itu ya, kartunnya. Gue gak hafal semuanya karena gue bukan fanatik Nickelodeon. Dan gue cuma menikmati pas zaman waktu kecil doang. Jadi ya, gue gak tau lengkapnya sekarang karakternya seperti apa itu. Tapi by the way, di sini kita ada Brawls-nya. Gue punya Donnie di sini, Donatello, dan kita punya Angelica di sini, kita punya Patrick di sini. Dan Timmy Turner kayaknya gue bakal pakai ya. Tapi sebelum itu kita level up dulu Timmy Turner-nya. Oke. Wow. Ke 19. Oke, kita harus meningkatin energinya dulu ya. By the way, Timmy Turner gue bakal ganti Donnie aja. Yep. Looking good. Oke, dan juga Daddy kartun mana, gue lupa lagi, Lincoln ini ya. Seriusan. By the way, yang gue suka juga nonton itu Cat and Dogs. Ada karakter di sini Cat and Dogs yang nyatu ya, antara kucing sama anjing itu. Seriusan, absurd banget. Patrick gue tetap pakai, Angelica mungkin kita coba. Ya, gue lebih suka Jenny ini. Jenny, kita use aja. Tombol use-nya, ini dia. Untuk Patrick, by the way, kita level up karena udah bisa level up dia. Ada dua mode ya, bisa dibilang ada dua mode. Yang pertama 1 versus 1, yang kedua ini 3 versus 3. Tapi nggak langsung bertiga gitu, jadi sebabak-sebabak lah ya. Tapi langsung kita coba aja lah, 1 versus 1 dulu. Ini random dan gue nggak tahu ini apakah ini lawan AI atau enggak. Tapi kita brawl aja. Dan pas ngasih nama ini seriusan, namanya gue Shaky Dude. Kita bisa bertahan seperti ini. Kalau di tap biasa ini mukul biasa. Kalau di slide kayak gini mukul sambil maju gitu. Slide yang sebelah kiri kayak back kayak gitu ya. Dan ada skillnya. Dan skillnya itu menarik ya, itu keren-keren. Dan gue ini bertarung di depan Krabby Patty dong. Au. Kayaknya gue ini lawan player asli deh. Au. Oh my god, Patrick. Tapi harusnya gue menang ini. Dan kalau dia bertahan, kita skill lagi. Timmy Turner win. Sisa aneh-aneh banget sih desain karakternya. Saya bikin nostalgia ini. Timmy Turner bertarung di depan Krabby Patty. Keren. Dan ya, itu satu versus satunya ya. Dan setiap kita bertarung, kita bakal dapat kayak box gini. Ini kayak model-model game fighting atau game barat kayak seperti ini. Ada chestnya. Ini ke unlock 10 menit, tapi kita bisa percepat sama kayak diamond warna pink. Yes, seperti itu. Dan selain 1 versus 1, di sini juga ada 3 versus 3. Ini matching kayaknya ya. Oke, kita terima aja. Arnold. Hey Arnold. Yeah, ready. Depan rumah siapa ini? Gak mungkin depan rumah Arnold, karena itu benar-benar suram banget suasananya. Hey Arnold itu. Set, dia pintar. Dan, ow. Heavy. Set, nah kayak gitu. Heavy punch. No, kita mundur dulu. Set, oh my god. Ini walaupun kita nge-defense, tapi tetap kena damage ya. Oh, wow. No. Oke, kita skill ultimate. Bagus. Ini peri hijau sama pinknya nggak ada kan? Kita next fight. Timmy Turner lawan Arnold tadi.
Dan sekarang Jenny gue itu ngelawan Gear. Aduh, gue lupa lagi itu kartun apa ya. Nice. Set. Kenapa banyak kan pakai bokong gitu pas mukul ngeslide-nya ya. Hey, seriusan. Pem, bagus. Set, bagus. Oh, ngeluarin apa dia? Wah, bertahan. Parah. Come on. Nice. Langsung. Ngapain dia? Wow. Oke, dia nungguin itu. Gak nyampe dong. Seriusan. Dikit lagi. Ah. Oke, gua KO. Wah, power gua ini di atas dia, yes. Oh. Oke, ini jebelin. Satu sama berarti. Kita next fight aja. Wah. Patrick. Ya, sekarang Patrick yang maju ini. Ngelawan SpongeBob dong. Come on. Boom. Gila, men. Bertahannya kayak gitu SpongeBob. Ih. Ih, seriusan. Nyebelin banget ini. Oke. Wow. Come on. Maju. Boom. Nice. Kalau mau no. Kita maju sini seriusan SpongeBob. Ah, ada waktunya juga itu ya Skippy Pants-nya. Untung dia gak ngeluarin Skippy Pants. Oke, itu aneh itu. Skill ultimate SpongeBob itu aneh seriusan. Dan ini Patrick. Dan dia nahan dong. Oh my god. Good. Yes. Patrick menang lawan SpongeBob. Yang harusnya emang SpongeBob lebih lemah daripada Patrick ya. Oke. Gua menang gak nih? Beres gak nih pertandingannya? Harus nyari lawan lagi gitu. Oke. Galactic Trumpet. Gua ada peringkat 40. Shaky Dude. Oke, Shaky Dude. Kayaknya mungkin kita coba aja buka pakai langsung ini ya. Oh, kita bisa ngelihat iklan itu buat nge-skipnya ya. Ih, Angelica lagi dong. Lincoln bisa dinaikin. Oke. Dan di sini ada challenge, gua enggak tahu apa ini. Challenge Arlok. Oke, advance to arena 1 qualify. Oh, ini in challenge apa ini? Arena kah atau gimana? Lawan player asli atau gimana? Oh, by the way ini codex-nya ya. Gua enggak nyadar ini. Ya ini Cat and Dog ini ada ini. Terus juga apalagi? Teen Titans, Aang juga ada. Korra ada, Sandy, dan baru segini ya. Oke, baru segini. Seriusan. Semoga ntar di update lagi si karakternya ya. Tapi gue penasaran sama Cat and Dog itu. Ya, sekarang ada 3 kotak yang bisa gue buka. Coba gue bukain aja langsung ya. Bodo amat lah. Oke. Dapat experience, dapat slime juga. By the way, kita buka yang ini aja. Patrick, bagus. Nice. By the way, Timmy Turner kita ganti sama Donnie ya. Oke, sekarang power Patrick ini paling besar. Oke, terakhir di gameplay yang sekarang. Oke, terima. Yes, ini kayaknya masih gampang. Oh, Donnie lawan Aang ntar ya. Sama-sama petarung, baru itu fair. Kita brawl. Helga. Gua kesel juga sama karakter dia ini. Ih, ngapain dia? Parah. Oh my god. Sebentar, gua tuh suka rada-rada suka masih ketukar antara Helga sama Angelica ya. Kalau Angelica kan di Hey Arnold kan. Kalau Helga ini di Rugrats. Oke. Sekali lagi. Nice. Wow. Next fight. Oke, pertarung ini. Donnie lawan Aang. Gue penasaran sama Korra ya. Wah, gue lawan Avatar ini. Nice. Come on. Jat itu. Wow, heavy punch. No, gak akan aku biarkan. Oh, set. Aang cuman ngeluarin angin doang sepertinya di sini. Wah. Belum mati.
Gila men. Ah bagus, walaupun bertahan tapi ngurangin ya si HP-nya. Keren. Ada juga bentuk Doninya kayak gini. Kurus ini. Lincoln lawan Leo. Oh. Nah ini beneran, ini gak masuk akal ini. Au. Good. Bagus. Dan Leo kalah sama semprotan air. Pistol air. Nice. Oke, dapat banyak slime. Gue 2 kali lagi kayaknya, apa itu, dapat chest ya. Naik kah? 1 peringkat naik itu. Dan ya gameplay sampai situ aja, jadi inilah Super Brawlers. Sebenarnya ini game udah rilis lama tapi bukan Indonesia, dan baru hari ini rilis di PlayStore Indonesia. Jadi makanya gua mainin ya. Pas gua coba sekarang ini, oke, ini keren. Ini nostalgia dan grafisnya juga ini bagus, Nickelodeon banget, dan ini 3D ya. Patricknya 3D, ini rada serem sih. Tapi ya untuk bertarungnya ya ini nggak bisa dibandingin sama game action RPG yang biasa gua mainin. Untuk bertarungnya kayak responnya, terus juga kecepatan, efek skill dan lain-lain, tentunya enggak ini ya. Dan kalau yang suka Nickelodeon dan juga suka nonton kartun pas zaman dulu itu, ini worth it buat dicoba ya. Tapi ya ini sekali lagi ini game baru rilis di Indonesia, tapi kalau di luar ini udah lama, tahun 2018 kalau nggak salah rilisnya ya. Dan ya jika kalian suka dengan videonya silakan like. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komentar dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.